Informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo menghimbau semua kepala daerah untuk tidak menyiapkan penyambutan besar-besaran saat Presiden belusukan ke daerahnya. Himbauan ini disampaikan Jokowi guna membantu program efisiensi penggunaan anggaran keuangan negara. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Joko Widodo memiliki jadwal belusukan yang padat ke sejumlah daerah dalam waktu dekat. Presiden Jokowi dijadwalkan akan mengunjungi jajaran Mabes Polri di Semarang, Jawa Tengah esok hari. Presiden Joko Widodo juga menghimbau semua staf kepresidenan untuk menghemat anggaran negara dengan memperkecil rombongan yang mendampingi Presiden. Saya kurang tahu. Saya tidak tahu tadi karena agenda pertemuan. Oh, saya juga tidak tahu. Karena tadi agendanya apa ya tadi pagi ya? Saya lupa agendanya. Mohon maaf, saya sudah ganti. Tadi pagi Korpri, terus kemudian Presiden tadi membriefing staff lah kaitannya dengan apa namanya efisiensi, karena Presiden sangat ingin sering pergi ke daerah ya.